Tidak udah. Dinda, Dinda, Ambo tidak mendengar suara apa-apa, Dinda. Kecuali suara hati Ambo yang menuntun Ambo menulis novel politik ini. Aduh, Dinda Mandanga, suara teriakan itu beberapa kali, dah. Ah, cobalah, udah periksa dulu di luar sana, dah. Alah, sudahlah, Dinda, biarkan saja. Paling-paling juga suara orang teriakan kampanye, ini kan menjelang pilpres. Aduh, mana mungkin sih ada orang kampanye tengah malam begini, dah. Tidak mungkin lah, dah. Aduh, dah. Dinda was-was, sedang terjadi sesuatu di luar sana, dah. Sudahlah, Dinda, tidak perlu was-was. Lagi pula kan ada Kidaus yang menjaga keamanan ini. Kalau ada apa-apa sama komplek ini, Kidaus kan tinggal lapor sama Pak RT. Tapi Dinda merasa malam ini agak seram, dah. Dinda takut, dah. Onde-onde, tidak perlu lah takut, Dinda. Takut itu sama Allah dan takut pula itu sama suami. Ah, biar hidup ini aman, tentram dan nyaman, ya. Apa tadi udah bilang? Ya takut itu sama Allah, sama suami. Biar hidup Dinda itu aman, tentram dan nyaman, ya. Enggak. Gara-gara nyariin kamu tuh, Yul. Aku jadi kelenger. Lagian, kamu tadi lari di mana sih? Ke gangan sono, no. Kirain lu ngikutin gue. Udah bangun. Elah, gue bangun. Ayo, buruan bangun, Gondrowo. Iya, ini juga mau bangun tuh, Yul. Mbak, hantunya ngobrol tuh depan rumah lah. Iya, Mbak. Itu yang namanya hantu Gandarua sama hantu tuyul, Ma. Aduh, bagaimana dong ini, Pak? Mana perut gue lapar banget lagi, Bang, pengen makan. Ditambah lagi takut sama hantu begitu, Bang. Ya Allah, Bang, gue bisa kurus kering dah, Bang. Kurus kering dah, kemana, Pak? Gak apa, Ma. Mama mendingan kurus kering, Ma. Biar badannya langsing. Kayak Cinta Laura gitu, Ma. Gimana sih lu? Dan begini sempet-sempetnya ngayalin Cinta Laura. Udah buruan deh. Telepon si Karyo, kayak si Faisal, kayak siapa, kayak bilangin aja ada hantu di komplek kita. Kalau perlu telepon Kiai. Duh, mana sih tuh lagi teleponnya? Bentar ya. Betul. Iya. Halo? Oh, Pak RT, ada apa, Pak RT? Kangen. Disuruh nelpon Kiai, lu malah nelpon Preti. Ampun, Ma. Papa salah pencet nomor, Ma. Namun juga orang panik, Ma. Panik. Kumis lu tuh. Kelandak tuh. Kumis lu. Udah gak usah diangkat, matiin aja. Kayak gak ada waktu lain aja, nelpon kok malam-malam aku nyorang tidur, eh. Ih, si penuh penting kali ya. Mami aja yang jawab. Halo, Pak RT? Aja kok dipusingin, udah diemin aja ntar juga hilang sendiri kok. Lu punya nomor telepon Kiai yang bisa dihubungi kagak sih? Bakal ngusir tuh hantu. Gak ada, Bu RT. Tapi kalau bawang putih sih ada. Bawang putih juga kan bisa mengusir hantu, Bu. Bodoh, masa sih bawang putih buat mengusir hantu? Bawang putih itu buat masak, bodoh. Ih, kayak diam aja lo. Tidur kok diwaktunya. Aduh, aku gak bisa nafas. Aduh, gimana sih, Bu? Tadi dulu ya, Bu, ya. Takut kok sama hantu, Tomase?
Takut itu sama Tuhan. Iya, sebagai petugas keamanan, Papi nggak boleh takut. Papi harus bisa mengamankan komplek, baik dari serangan penjahat maupun dari serangan hantu macam apapun. Iya, kalau masih takut, ayo saya temenin untuk menjaga komplek dan ngusir hantu itu. Hayah, Mami juga akan ikut. Mami akan bawa bawang putih untuk ngusir hantu itu. Iya, ya. Iya, kalau Ayang Memoy dan Ayang Tari berani, Papi masih juga ikutan berani deh. Ayo, sekarang kita siap melawan hantu. Ayo, siap. Jalan. Ayo, duluan Mas. Iya, iya. Mas depan, Mas komandan. Ayo Mas. Ayo. Ya Allah, panas banget sih udara malam ini. Kayak mau hujan deh. Aduh, bikin susah tidur aja nih. Kenapa lo meringis aja? Masih sakit? Enggak, aku lapar, pengen makan. Sama, gue juga lapar, abis lari-larian. Kayaknya ada suara bapak ada di luar. Mendingan aku ikut ngobrol aja ah. Sekalian cari udara segar di luar. Suara Preti minta tolong Dinda. Tadi kan Dinda bilang ada suara orang teriak. Udah bilang Dinda dengar. Sekarang udah malah mandangan suara teriakan Mbak Preti. Dasar talingo udah talingo buaya darat. Apa? Karya, ngapain lu bangun Karya? Itu kayaknya ada suara Preti teriak minta tolong Dek. Gue suruh lu bangun, lu gak mau bangun. Tapi kalau denger suaranya Tante Preti aja langsung bangun. Dasar pai boy cap bibir lo. Gimana? Gimana? Papa harus keluar, Ma. Papa dengar suara Preti minta tolong, Ma. Papa harus nolongin Preti, Ma. Tadi lu bilang katanya takut sama hantu yang ada di luar, ha? Sekarang begitu ngedengar suara si Preti, lu tiba-tiba langsung berani. Ma, Papa dengar suara Preti, Ma, ngebangkitin keberanian Papa, Ma. Bener-bener ya, ha? Tua-tua, bokis, lu makin tua makin najis, lu bangun. Les. Mau kemana? Abang dengar teriakan suara si Preti minta tolong, Las. Makanya abang mau tolongin dia, ya. Lah, Bang Tigor, tadi katanya ketakutan abis ngelihat hantu, sampai pipis di celana. Kok sekarang mendadak berani ngedenger suaranya Mbak Preti ini memang sangat jago. Abang tadi pura-pura takut, Las. Abang cuma nakut-nakutin kau saja lah. Sebenarnya kan abang ini pemberani, Las. Masa badan segede abang begini takut sama hantu? Nah, terus kenapa kok pipis di celana? Iya, sebenarnya abang tidak bisa nahan pipis lah. Hah? Iya, tidak pipis. Gimana? Hah? Mbak Preti yang mau nanya. Si malu halus dia. Lepas saja pakai bawang putih. Iya betul. Ayo.
bukan hantu, bukan. Bener Pak, kami manusia, kami pengawal jalanan. Nih, saya bawa kecerikan. Nih, saya juga gitar nih. Iya, tapi kalau ngamen kenapa lu pakai nama serem? Gondrowo. Pak, bukan gendrowo, tapi gondrowo alias gondrong Jowo. Nah terus kenapa lu pakai nama tuyul? Karena kepala saya botak, jadi teman-teman saya kasih nama si tuyul. Nah terus kenapa kau dandan macam hantu? Ah, bikin takut orang saja kau ini. Kan ngikutin gaya grup band yang lagi ngetren, band kuburan. Huh? Walah, ngetren apanya? Terus ngapain malam-malam masuk ke komplek orang, ha? Mau nyolong ya? Enggak, Pak, enggak. Kami sampai ke sini soalnya kami dikejar-kejar kantip pas waktu lampu merah. Gimana enggak dikejar-kejar kantip? Orang dadan kayak gitu kok. Iya, udah mendingan lu pulang aja sono, kita pulang, pulang. Memang kami mau pulang, Pak, tapi bagi ongkos saya. Hah? Bagi ongkos? Ih. Uang hasil ngambil saya jatuh di jalanan. Waktu diubur-ubur kantip. Tampangnya saja yang serem ya, tapi nasibnya memprihatinkan. Kasihan. Kasih ongkos deh. Nih, pegang. Cepat-cepat. Ayo, tapi nyanyi satu lagu lo. Ayo. Joget. Ayo nyanyi. Kasih. Des. Udah. Heh. Kasih. Gue tuh juga kasih. Udah laki gue, mau rebu lo. Berisik. Lagi ngumpulin nyawa pas banget nih. Bareng lagu favorit lewat handphone dan bebas iklan di Spotify Premium Mini. Mulai dari Rp2.500 per hari. Dapetin Premium Mini. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan. Kalian-kalian ini bukan lagi wakil provinsi, kalian wakil Indonesia. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan. Semua warga itu udah diteror. Katanya juga nih ya, pocong itu jelmaan dari arwah gentayangan. Orang yang bersekutu sama setan supaya hidup senang. Ah, matinya penasaran. Kalau ada di kampung sebelah, berarti bisa mampir ke komplek kita dong, Bu RT. Nanti dia mampir, jangan dibuka pintu ya. Nanti Bu Desmita bisa dicekek kayak gini. Ceritanya nih ya, itu pocong ya, gentayangan nyari ibu-ibu muda bakal diisep darahnya supaya dia itu bisa hidup sejati. Terus ya, katanya di kompleks sebelah itu udah ada yang jadi korban. Waduh, gimana dong nih Bu RT kalau pocongnya jadi berkeliaran ke komplek kita? Pasti dia nyari ibu-ibu cantik kayak gue yang jadi korban. Apalagi ibu-ibu yang banyak gizinya kayak Bu RT ya kan, Bunda Sita ya? Gua doain ya, gua doain. Tuh pocong ngisep orang tuh lalit kayak lu. Salah, kan Joy kayak gitu, Bu RT jangan diodik. Apa sih? Ya, gua jangan takut, Bu RT. Lagian lu juga sih, anakutin mau, ditakutin kagak mau. Masya Allah. Gua panggil pocongnya. Mau kagak dipanggil pocongnya? Itu apa?
tiduran malam-malam ya, Bang. Lu kudu ada di rumah, Bang. Yalah, Mama. Papa kan suka main catur sama bapak-bapak di pos ronda. Emang kenapa sih, Ma? Yeah, emangnya lu kagak tahu, Bang? Ada hantu pocong, Bang, gentayangan no di kompleks sebelah. Gue yakin ya, pasti hantu pocong itu bentaran lagi bakal nyari sasaran kemari, Bang. Abang tahu kagak? Sasarannya itu ibu-ibu muda kayak gue. Mama, kalau anak kecil kayak si Carla jadi korbannya juga nggak, Ma? Iya kali ya. Iya, mana gue tahu. Lu tanya aja sama pocongnya, kenapa nanya sama gue? Ya aja, Mama, saudaraan. Oh, lu bercandain gue ya, Bang? Gue bejat lu, Bang. Mama, sensi amat. Itu aja marah. Terus kapan tuh dia mau datang ke komplek? Papa jadi atut nih, Ma. Iya, apaan sih? Mana gue tahu dong, Bang. Emang itu pocong bikin pengumuman apa? Yaelah, Mama. Zaman sekarang mana ada pocong masuk komplek. Yang ada juga tukang nasi goreng, Ma, yang masuk komplek kalau malam. Ma, jangan takut, Ma. Ma, jangan percaya sama kabar yang begituan. Oh, jadi lu pikir gue mengada-ngada, Bang? Iya. Yeah. Ma, lagian Papa belum dapat laporan dari RT sebelah, apalagi dari kelurahan. Tahu ah, gue ngantuk. Mendingan sekarang lo temenin gue tidur. Asik, asik. Yuk, lu tahu nggak di kompleks sebelah kemarin ada pocong gentayangan. Ada korbannya lagi, yuk. Ibu-ibu muda diisep darahnya, yuk. Ih, gue yakin sebentar lagi tuh pocong gentayangannya masuk ke komplek kita, yuk. Walah, hari gini kok kamu masih percaya tahayul sih, Dek? Bukan, yuk. Itu bukan tahayul, tapi kenyataan. Ih, gue gak mau aja di korbannya. Ah, mendingan lu melek aja di sini sampai pagi. Jagain jangan sampai pocong itu nyasar ke kamar gue. Masa aku ngantuk di kantor sih? Nanti aku dimarahin sama Pak Karta, Dek. Enggak, Karyo. Lu melek sampai pagi. Gua mau tidur sama Karla. Awas ya, kalau sampai kelihatan lu tidur. Aku lagi sama suami sih, Dek. Dek, aku tidur di kamar ya, Dek. Udah nunggu SIM-nya. Untung gak ada orang. Siapa? Siapa? Kok malam-malam namu sih? Duh, siapa ya? Pocong gitu, lama amat sih. Nah, gitu, langsung pingsan. Tampak. Bye.
susah trek-trek segala. Tekemut lu. Suara si Carla aja juga. Ya buruan! Aduh. Masa lo! Pocong, ma, pocong! Apaan sih lo, Pak? Ma, di luar ada pocong, Ma. Kalau Mama kagak percaya, lihat aja sendiri. Aduh, cepat! Aduh, Ma. Iya, iya, iya. Ma, ya kan? Aduh. Tapi sudah menjauh dia. Adalah, kok dia enggak pamitan dulu ya, Bang, kalau mau pulang? Memangnya lebaran? Lainnya air apa kok hangat-hangat, Bang? Mungkin Abang pipis, lah. Adalah, Bang Tikur, jorok banget. Pusing banget. Aduh, aduh, berat banget, Bang. Ma, pingsannya jangan di sini dong, Ma. Napas gue. Aduh, aman. Pocongnya udah kagak ada. Ma, ma, bangun, ma. Pocongnya udah kagak ada, ma. Ma, ma. Mama pingsan kagak bangun-bangun. Papa siram pakai air biar siuman, Ma. Kurang ajar bener lu ya. Kurang ajar. Ma, ma, ma. Ma, udah dong, Ma. Aduh. Kenapa Mbo ini? Duh, panjang kepala Mbo. Udah? Udah bangun, udah. Eh, pocong, pocong. Oh, ini Dinda, udah. Udah lama udah bilang Dinda ini pocong, ah. Maaf, Dinda. Maaf, Dinda. Sepertinya pocong itu sudah menghabisi keluarga si Karyo dia. Masa sih, Gor? Kasihan ya si Karyo, ya. Jangan sembarangan ngomong, ah, bagaimana sih, ah. Mendingan kita lihat aja dulu. Aduh, Ma, tapi lepasin dulu dong nih, Ma, sakit nih, Ma. Ini Bang Abrijik, ah. Iya, Ma, Ma, kalau pocong itu datang lagi kemari, ntar Papa kagak bisa ngebantuin Mama, loh. Apa lu, ah? Ayo kita lihat ke rumah Mas Karyo. Belan-belan saya. Iya, guys. Bapak-bapak. Kaget aja lu. Lu tuh pocongnya. Iya. Pocong pion. Boleh. Kita lihat aja. Depan dah. Iya. Kenapa, Mas Karyo? Pocong. Tadi dia tanya pocong namanya Mas Karyo. Apa? Masuk, Sal. Yuk, Bon, yuk. Cepet, Sal. Yuk. Hi, masuk,
Karyo. Denyut jantungnya masih bergerak, Nek. Masih hidup dia berarti. Masih Karla juga nih. Alhamdulillah. Ya, yuk, yuk. Sadar yuk, bangun yuk. Ya, Karla. Ya, Karla. Ayo yuk, bangun yuk. Masyaallah. Nasib si Sela bagaimana? Salah. Pinggir dong, pinggir dong. Tunggu dulu. Jangan tambah aja lu. Sela. Les, gimana sih, Les? Apa? Masyaallah, Sela. Si Sela ini pasti udah dimut sama